habis dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan Allah di akhir pun dengan Allah. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan inna ila rabbika muntaqa. Tempat tamat kita dengan akhir kita Allah SWT. Hanya yang kita saudara Yahna itu memintakan, memaklumkan bahawa kena senang sana otak dengan kerja berbikir yang namanya ada yang tak selesai, yang selesai selesai dah biasanya dengan masalah yang timur dan sebagainya, yang lebih tenang lagi, yang menang kering lagi, yang sekarang macam-macam masalah selesai macam mana, ada masalah rajah. Bukan sebarangan sembahyang, bukan sebarangan solat. Ini kita nak mematangkan ini. Sebab keinginan yang maka banyak, kita ada beban yang cukup ujar menyelesaikan masalah. Sembahyang adalah masa kerja pun jangan diambil sangat terjalan termandi. Orang timbul soalan saya orang yang saya kadang-kadang boleh ke Ustaz semua berkabar kerjaan saya bekerja tinggal kerja di bimbang yang buka jawab senang ini tak boleh pasal semua yang sunat kerja wajib itu bagi tafsiran mati tafsiran kebendaan sebab kerja ini wajib semua yang sunat mana boleh buat yang sunat tinggal yang wajib. Dia tidak ambil yang tadi bahawa dia bekerja untuk ketat dengan kepala dia. Masalah yang banyak saya tak besar butuh kepala dia. Dia pergi semayang terbuka kepala dia, tenang dia, ilham terbuka sebenarnya. Datang buat kerja lagi cepat dia yang sebelum ini. Tapi buku kena faham dulu. Ini berarti rajah dari yang bila Nabi sendiri berteriak dia itu bukan tinggal kerja bagi maksud dan waktunya buat lebih baik merayakan yang dia bilang semuanya lapang tenang. Ada ada tengok pesan Imam Bukhari nama besar telah mengumpulkan dan menghafal 600 ribu hadis. Imam Bukhari mengumpul dan menghafal dengan sanad-sanadnya 600 ribu hadis. Dia tapis. Dia tidak akan tulis satu hadis dalam kitab sahih illa sallaitu raka'ataini qabla. Aku salat sunat berdua rakaat. Tenang hatiku. Tak ada sebarang syakwa sangka pada rawi-rawi ini. Aku minta Allah Ta'ala jika tak betul hadis ini aku tak masuk. Kalau betul aku masuk dalam sahih aku. Sunat demi rakaat. Yang hati yang katakan dia tak masuk, tak masuk. Dari 600 ribu hadis. Saya ulangi sendiri 600 ribu hadis dia hafal. Bukan hafal saja, nas-nas dia dia hafal, matanya dia hafal. Dan Imam Muslim mengumpul menghafal 300 ribu hadis lekat semua dalam kepala. Habis-habis-habis itulah yang datang 6 ribu hadis kemudian kepada kita itu ada sahih. Tidak aku tulis sebagai hadis dalam sahih aku mereka. Aku salat mereka. Itu terima memberikan kemantapan. Seperti itulah Bukhari. Boleh dengan mudah-mudah syiah kita syiah orang syiah kata Bukhari ini penipu hadis yang paling besar.
berbohong, berlibu, penyamat. Semua harus bahagian satu umur tak diambil oleh wanita. Padahal wanita secara apa yang dia buat, dia tahbis minyak, dia kapal banyak mana, akhir dia hamil banyak mana dan sebagainya. Ismail terkena dahulu oleh Tuhan. Macam cara ajar minta bidah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah sebuah sebut dah Syiah. Tahu tak di mana yang Syiah boleh hukum Imam Bukhari ini penipu, pendusta, pengkhianat yang paling besar yang merosakkan hadapan Islam dan semua berdakwah alih dan sahih dan dia penipu. Tidak beribu di mana? Hadis yang dia sebut bagi Nabi nak wafat, sahabat menunggu nak semayang subuh, Nabi tidak keluar keluar. Akhirnya Nabi subuh Usama bin Zaid menunggu abad-abad dan salim bin Nas. Nabi subuh Abu Bakar jadi imam semayang. Bapak imam sebaik waktu itu kata Nabi nak wafat dengan semayang fakhar raja Rasulullah SAW mutamainan muttaki'an ala Bilal urajulin min sahabat. Kata angkara Abu Bakar salat fakhara wassil wassil ulamak. Dan Nabi keluar di pedang bilik dia muntakian dia Nabi macam nak jatuh gitu mutamari dah ada muntakian ada bilal dia berkayu di bahu bilal wa ahadim minas sahabat dan seorang lagi daripada sahabat berbakat terang ustaz balik belakang sikit berteruang Nabi ni dengan semayang kak ayah tak mana nombor kak ayah keluar kak ayah keluar bukan step kalau belakang sikit bagi peluang Nabi jadi imam boleh tapi Nabi bagi syarat sambung-sambung hadis biasa. Inilah hadis sahih Bukhari yang ditekankan oleh Syiah di makinya Bukhari itu teruk-teruk badan. Mengapa dia boleh kata muttaki'an ala Bilal Nabi berkayut atas Bilal wa ahadim minas sahabat dan seorang daripada sahabat. Siapa sahabat itu? Semua orang tahu. Sahabat tahu dia tak? Orang itu Bilal Ali bin Abi Thalib. Mengapa dia besarkan Bilal? Sebut nama Bilal, sebut dulu pula. Ali dia tahu. Mengapa tak sebut nama Ali? Dia khianat. Dibenci kepada Ali. Dia bersyubah dengan sahabat lain mengapaskan Ali. Dia menghina Ali. Seorang yang menghina Ali tak mengapa tak ada muntakian ada Ali Ibn Abi Thalib warajuk bina sahabat atau mengapa tak ada betul muntakian ada Ali wabila mengapa hina nama Ali mengapa Syiah dia sebut Ali sebut Hasan Husain ini sahabat tu. Atas itulah maka dia kata